Emang pengen buka puasa pakai apaan? Es cendol aja, Bang Ipang. Ya udah, ntar mau pergi ke pasar ya, beliin cendol. Bubur sumsum, enak di lidah. Assalamualaikum, Po. Tolong berikan senyuman yang terindah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lim-lim, we-we. Salim, kayak kolong wewe. Waduh, aduh, Po. Aduh, Pok. Dahsyat banget, Pok. Kentut Pok ngenyangin. Bikin puasa ayah bisa tahan sampai sore. Oh, perdom sebobati mah. Kentut yuk, 3 hari 3 malam masih keras, eh. Tong. Ngomong-ngomong itu apaan, Tong? Ini boleh dikasih, Bang. Waduh, waduh. Oh, Tong. Jangan-jangan ini perisai bukan sembarang perisai, Tong. Ini perisai peninggalan zaman Majalengka. Itu kerajaan zaman dulu. Dah, bukan Majalengka. Majapahit. Majapahit, Salim. Sungguh terlalu Anda. Maksudku begitu. Ngapain, Pok? Gak lama pisau. Mau ngapain? Mau ngapain, Pok? Iya, Pok. Ayo udah disunat, Pok. Aduh, aduh, aduh. Tong, tolongin emak, Tong. Ambilin daun pisang. Mpo, saya kira saya mau diricai. Ricai! Iya, Mpo. Saya pikir saya mau dicangcing. Cincang! Dodin lo. Gitu maksudnya. Mak tinggi, kagak nyampe. Lu pakai galah ya? Iya, Mak. Aduh, Tong. Begini aja, Tong. Pan galah lebih tinggi daripada lu. Apalagi pohon pisang ya. Pas. Mendingan gue bantuin ya. Ya boleh, kalau misalnya nggak ngerepotin. Tenang aja, Tong. Yeah. Budi jasa baik akan teringat sepanjang masa. Mensan op kopresan. Artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat bibir yang kuat. Jodohin sehat! Iya. Yeah. Kampak lo. Ntar kedudet muka gue nih. Leher gue copot. Taruh bambu kemana kek lu? Gue jilat lu. Yaudah, Tongnya, tunjukin gue pohon pisangnya. Iya, yaudah, Mak. Kalau gitu, Tong pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Po, tenang aja, Po. Ayo jalan dulu. Penting beres. Sip. Yuk. Nih, Tong, baru pohon pisang yang bagus. Daunnya lebar-lebar sama panjang-panjang. Daunnya, Lim, ya? Bibir lu. Nyari perkara aja mau gue lu. Hati-hati, Bang. Iya, tenang aja, Tong. Soal sengit-menyengit. Nih, Bang Salim udah jago. Jangan ke gua dong, ke batang pisang. Iya. Tenang aja, Tong. Yang penting beres. Sip. Yang mana, Min? Nih, kayaknya sebelah kiri nih. Yang ini, ya? Bukan yang itu. Yang sebelah kanan. Ini. Bukan yang itu, ada jelek kan daunnya. Yang atasan lagi. Yang mana? Yang atasan lagi nih. Bukan yang itu, Lim. Buset dah. Jangan ada ntar lu gua sengget. Gua bilangin daunnya yang kono jelek. Cakepan daun daripada muka lo. Enak aja. Mata lo kan enggak awas. Dengan yang ini nih bagusan yang atas. Atas lagi dulu. Tong. Ada Tong. Ya, Tong. Aduh, Tong. Penjulah, Tong. Maafin gua, Tong. Gak apa-apa. Aduh, galahnya bisa lepas begitu ya. Waduh. Kata gua juga hati-hati. Hati-hati, Lim. Masya Allah. Tong. Waduh, obat Lima datang dah. Waduh, dia kenapa, Tong? Gak, Mak. Lu bagaimana sih, Lim? Aduh, Po. Maafin Aing apa, Po. Aing tadi pan lagi nyengket daun pisang. Itu galahnya jatuh nih gara-gara Samin. Enak aja lu. Gak sengaja, Po. Gak sengaja. Lu lihat tuh, begal aja kebelajar di dua. Coba Mpo cek dulu. Udah, Mak, gak apa-apa kok. Entong gak apa-apa. Aku juga takut kenapa-napa itu, Entong. Beneran lu kagak kenapa-napa, Tong? Iya, Mak. Tugala kan ada pisonya. Mana gede banget lagi. Berat tugala, Tong. Iya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dia nyatu lagi, Lim. Kok bisa jadi utuh lagi, Tong? Iya, Mak.
Waduh, Tong, hebat banget perisai lu, Tong. Lagala bisa nyambung lagi. Waduh, berabe nih. Kalau kita ditaruh di perisai, kita bisa dempet begini nih. Ngapain lu masih di sini? Iya, Pok, iya. Lihat-lihatin lagi. Udah sana pergi. Iya. Beresin, biar Tong aja ya, Mak. Lu emang anak emak yang paling baik, nih, Tong. Tuh perisai lo bawa-bawa mulu. Iya, Mak. Kayak zaman Majapahit ya. Aduh, langsung bersih semua itu. Kagak usah nyuci piring lagi deh. Sebelum gue mulai ngaji hari ini, gue mau kasih kesempatan buat lo pada nanya. Ayo, siapa yang mau nanya? Ayo, Pak Ustadz. Apa, Jup? Bagaimana cara berpuasanya burung podang? Puasa burung podang? Baru dengar tuh puasa apaan nih? Ayo ngerti, Pak Ustadz. Itu artinya puasa tengah hari, ya nggak? Iya, benar-benar. Puasa tengah hari. Jadi lu kepengen puasa setengah hari doang gitu. Udah gak bisa, udah kegedean lu. Nah kalau ada lu yang masih kecil-kecil yang baru mau mulai belajar puasa tuh boleh. Kalau emang gak bisa. Iya kan, Matt? Ngomong-ngomong masih puasa gak lu? Masih, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang gue mau tes lo sama bacaan. Sekarang lo berdiri. Ayo cepetan. Gak di sini aja, Bu Ustaz. Udah, cepetan, Matt. Kan lo lagi puasa, jadi gak boleh ngebantah. Demek lo. Sekarang. Besok. Itu sekarang. Acu aja lo. Otaknya gegares aja bawaannya lo. Ah, ketahuan gak puasa nih. Kuatan lo ye. Lapar kan, Pak Ustadz. Daripada lapar, mending makan jeruk.